Dan menurut saya semua ada ranahnya masing-masing. Mungkin ada pemecahan, ada yang fight. Tolong jangan digabungkan antara pemecahan dengan, misalkan orang pemecahan itu bisa diaplikasikan dengan fight. Jangan tertipu dengan apa yang Anda lihat di video. Stop pembodohan publik. Video itu bisa dimodifikasi, bisa diedit. Ya, mau membuat Anda sesakti apapun, sehebat apapun, semua bisa dilakukan. Itulah gunanya perfilman. Ya, untuk membuat orang yang tidak bisa berantem jadi bisa berantem, yang tidak jago jadi bisa jago, yang tidak hebat jadi hebat. Oh, terima kasih teman-teman yang udah mau berkorban, mengorbankan keluarga, waktu, uang buat ke Lampung yang dibikin kita mau bikin konten. Padahal ini bukan konten, ini adalah pembenaran, ini adalah pendidikan publik. Siap. Dan ternyata kita sudah tahu jawabannya. Nanti pas saya bilang, pembodohan, kalian teriak publik, pembodohan! Publik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya, Denny Aprisani, dalam channel YouTube Denny Wewe. Nah, sahabat pencak silat sekalian, ya, sekarang di dunia persilatan, dunia bela diri itu lagi heboh, ya, lagi heboh. Ya, antara Mbak Cynthia Chandranaya, Master Agus dengan MMA, ya. Jadi ribut ini para fanboynya Mbak Cynthia, ya, selalu bilang, ya udah datang aja kan. Udah ada alamatnya, tidak semudah itu. Karena datang kita tuh harus ada persetujuan dari orang yang ingin kita datangin tempat tersebut. Sama seperti saya, kalau saya bersilaturahmi ke perguruan lain, saya harus konfirmasi dulu apakah beliau mau didatangin, ya, didatangin atau mereka mau mendatangin saya. Itu ada konfirmasinya, bukan kita langsung datang gerbek ke tempat orang itu. Kesannya tidak sopan dan kita bisa dituntut kalau datang langsung minta pembuktian kepada orang lain, ya, itu nggak boleh. Jadi kalau saya sendiri datang ke perguruan lain juga itu harus ada konfirmasi. Begitu juga para fighter MMA, dia mau silaturahmi ke tempat Mbak Cynthia ya harus ada konfirmasi. Tapi para fansnya Mbak Naya ini ya terus bilang, alah itu cuman buat konten saja, nggak berani datang. Nah, pada hari ini para fighter MMA dan pencak silat juga perwakilannya datang ke Lampung, ya, datang ke Lampung. Dan di sini saya Denny Aprisani cukup kecewa. Ini terserah kalian mau menanggapi ini cuman sekedar konten, ya terserah, ya. Cuman saya ini biasa orangnya itu maksudnya netral, tapi di sini saya kecewa, ya, kecewa sama Mbak Naya tim, ya. Kenapa pada saat MMA datang ke Lampung, beliau itu malah tidak ada, tidak menemuin para fighter MMA dan praktisi pencak silat di sana. Ya, padahal di sini adalah kesempatan kalian untuk membuktikan kalau konten kalian itu benar atau tidak. Ya, benar atau tidak. Ya, kalau kesannya menghilang seperti ini kan, nah ini jadi bumerang bagi Mbak Cynthia Chandranaya sendiri. Di sini juga kita membuka pola pikir kita juga kepada netizen, ya, termasuk saya tuh seneng dengan konten-kontennya Mbak Naya, ya, dan saya juga seneng dengan Kak Agus, ya, saya seneng. Tapi konten ini jangan disalahgunakan, apalagi subscribernya itu banyak, sudah banyak sekali subscribernya Mbak Naya, ya. Untuk di film bagus kok, editannya Mbak Naya itu luar biasa bagus, ya, bagus ini. Tapi jangan kalau konten ini untuk film dibilang nyata, jadi kesannya kita, saya fighter yang bertanding pencak silat, jadi dibilang kok pertandingan pencak silat seperti itu. Jadi orang menganggap tanding silat itu seperti di film-film, tidak seperti itu. Jangan sampai salah, mungkin netizen juga harus belajar, ya, harus belajar di sini. Jangan sampai, ya, ini juga pembelajaran juga buat saya. Saya juga pernah membuat konten tentang Mbak Naya, ya. Kalau saya orangnya logika, ya, saya kagum kok Mbak Naya mungkin bisa menendang tembok, memecahin besi, ya. Tapi kalau saya untuk suatu yang masih kurang dinalar, saya tidak kurang percaya, ya, kurang percaya. Ada misalkan memecahkan benda jarak jauh, ya, ada itu bisa. Tetapi
untuk kekuatan natural dari dalam tubuh kita itu tidak kecuali dengan bantuan yang gaib, ya. Jadi dalam Islam itu tidak diperbolehkan dengan bantuan yang gaib, ya. Sudah bersekutu mungkin, ya. Mungkin ya ada orang yang memang beriman banget, ya, beriman banget yang bisa melakukan sesuatu hal, dan itu pun mereka tidak semata-mata menunjukkan di video, enggak, memang digunakan pada saat-saat tertentu, tidak diekspos, ya. Tapi ada juga yang memang benar-benar kekuatan misalkan jarak jauh memang ada, tetapi itu dengan bantuan yang gaib. Dan apakah itu berfungsi di pertandingan? Saya tidak percaya kalau seperti itu. Dan menurut saya semua ada ranahnya masing-masing. Mungkin ada pemecahan, ada yang fight. Tolong jangan digabungkan antara pemecahan dengan, misalkan orang pemecahan itu bisa diaplikasikan dengan fight, ya, dengan fighter. Tidak, jangan diaplikasikan kecuali mereka belajar dua-duanya. Gini aja, kalau pemecahan itu bisa diaplikasikan dengan fight, ya, mungkin juara-juara pencak silat, mungkin juara-juara MMA itu adalah orang-orang pemecahan, ya. Jadi sangat berbeda sekali orang-orang yang pemecahan dengan orang-orang yang fighter, itu sangat beda sekali. Oke, pemecahan, dia bagus di pemecahan buat atraksi, buat demo, ya, itu bagus, ya, karena bagus itu ada ranahnya semua, dan kita harus mengakuin kalau fight, ya, memang harus membuktikan fight. Kalau memang dia mengakuin mereka itu bagus di fight, gitu kan. Nah, yang saya sangat kecewa dengan Mbak Naya, ya. Jadi ini juga ditandain oleh para fighter MMA, nandain di story saya. Mbak Naya itu membuat konten yang kontennya itu apa, ya? Kakinya hampir patah dengan dua jari Master Agus apa enggak. Di situ Mbak Naya ada menyebutkan nama saya, ya. Ini saya banyak di chat dulur PSAT loh, Mbak. Jadi Mas Demi, bagaimana sih itu? Ini saya karena mereka MMA mengetek saya repost, dan dulur PSAT itu langsung ngechat saya. Tahu sendiri kalau PSAT kalau udah diusik bagaimana, apalagi kalau orangnya enggak salah. Jadi isi dalam konten itu yang menyebutkan saya. Cynthia sudah sering berlatih dengan palu godam, dan Cynthia alhamdulillah bisa menahan benturan benda keras. Tapi saat terserempet kaki Master, rasanya mau patah. Beda waktu Cynthia pernah menahan tendangan Mas Denny. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Oke lah, kalau Mbak Naya pengen menaikkan nama Kak Agus, ya. Kak Agus itu kuat, ya, tendangannya kuat atau bagaimana, itu terserah Mbak. Tapi jangan membanding-bandingkan dengan orang lain, gitu loh. Mentang-mentang saya atlet, jadi pengen kalau atlet itu nggak ada apa-apanya dengan Mbak Naya, gitu, ya. Ini sangat beda sekali, Mbak, ya. Kita dulu, saya datang ke tempat Mbak Naya itu bukan fight, bukan sparring, tapi kita membuat koreografi. Kalaupun fight, ya, atau sparring, kalian boleh lihat di orang lain, kalau nendang sabit juga nggak akan geser juga. Kecuali kalau kalian pengen nahan tendangan T balik saya, atau menahan, ya, ini buat buat wanita lah. Kalau menahan T balik saya boleh, kalau mau menahan, mau dibilang geser atau tidak. Tapi kalau sabit, walaupun fight bener, ya dibilang nggak geser, ya nggak geser. Cuman itu perlu diketahui, bukan sparring, tapi koreo. Mbak Naya aja nendang tangan saya tangkis, nggak ada sakit juga, kayak dengan kayak video timnya Mbak Naya nendang Mbak Naya sakit. Saya di video itu nendang Mbak Naya nggak sakit, kan. Nah, itu namanya koreo. Tapi saya nggak menganggap kalau itu sparring, saya tidak menganggap kalau saya itu kuat. Saya menangkis tendangan Mbak Naya, sedangkan tim Mbak Naya aja menangkis tendangan Mbak Naya kesakitan. Saya di koreo ini menangkis nggak sakit, tapi di sini saya seolah-olah disudutkan. Tendangan Mas Denny itu tidak apa-apa, ya. Di situ juga Mbak Naya mungkin tahu posisi saya silaturahmi itu, kaki saya itu lagi cedera banget. Ya mungkin adik-adik saya udah tahu, dan ada gerakan-gerakan yang nggak dimasukin, seperti ada yang masuk kena leher seperti itu. Dan mungkin kita waktu itu silaturahmi ya bagus-bagus aja. Saya melihat wah editan Mbak Naya bagus, dan saya bangga. Saya masukin di YouTube saya, di Instagram saya bangga. Wah, walaupun nggak tahu sekarang jadinya. Seakan-akan saya disudutkan oleh Mbak Naya sendiri, kan. Tendangan Mas Denny itu nggak ada apa-apanya di tangkisnya Mbak Naya. Jadi saya di sini sedikit kecewa sama Mbak Naya. Dan balik lagi ke MMA tadi, ya. Saya kecewa juga. Saya berharap Mbak Naya itu bisa
bertemu ya, bertemu dengan fighter MMA itu, klarifikasi kan seperti kata saya, jangan lari dari masalah. Kalaupun kita benar, kita jangan takut untuk membuktikan. Buktikan ya kalau kita benar ya. Tapi kalau kita salah, ya kita pasti takut. Dan kalaupun kita salah, akui kesalahan kita. Apalagi di dalam konten yang Mbak Naya itu selalu menyebut-nyebut nama Allah kan. Mbak Naya, mungkin Mbak Naya ke Agus kan lebih, ya saya ini mungkin banyak, masih banyak dosa ya. Banyak dosa di konten Mbak Naya mungkin lebih lebih banyak menyebut Tuhan. Nah, maka dari itu, kalau memang benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, jangan pernah takut. Nah, jadi yang malah menemuin fighter MMA itu adalah lawyernya, lawyer. Kan yang mau bertemu itu antara MMA, pencak silat, dan timnya Mbak Naya pengen membuktikan golok siluman, pemecahan jarak jauh, pukul duren sama pecah batu. Kalau nendang beton saya percaya kok, saya percaya sama Mbak Naya. Mungkin semua orang juga bisa menendangnya walaupun sakit. Yang penting bisa kan, kalau sekedar menendang saja. Tapi yang mau dibuktikan itu kan seperti golok siluman. Mbak Naya sama Kak Agusnya malah nggak ada di sana, malah manajernya yang ada nyamperin. Kalau mereka tuh pengen pembuktiannya menendang beton dan menendang besi. Kalau menendang besi kan nggak ada di dalam pembuktian. Yang ada pembuktian itu ya seperti tadi, golok siluman segala macam. Jadi mereka bilangnya tidak siap katanya. Tadi saya bertanya, katanya dari pihak Mbak Cynthia itu nggak siap. Lah katanya kalau di jalanan itu harus selalu siap. Kalau nggak siap kita bakal digoreng orang. Jadi mohon maaf ya, di sini bukan saya mengumporin. Ya mungkin kita seperti saya, kalau benar saya katakan benar, kalau saya katakan salah. Jadi saya juga pernah membuat konten tentang Mbak Naya. Jadi mohon maaf, jadi konten Mbak Naya yang pernah saya buat itu saya hapus sekarang. Dan saya memang harus tegas orangnya. Tapi kalau memang konten yang sparring itu masih saya belum saya hapus. Ya karena bukan sparring deh, koreografi, seni yang masih ada kalau mau lihat biar orang tahu gitu. Bisa membedakan antara fight dengan sparring. Jadi kalau memang mau menahan tendangan supaya enggak geser, coba tahan tendangan T balik saya. Bukan saya ngerasa kuat, enggak. Tapi kalau memang perbandingan, mau nahan ya dari depan, bukan dari sini, gitu loh. Jadi kalau memang fight, katakan fight, kalau bukan-bukan. Saya ini, orang walaupun saya dalam keadaan cedera, saya diajak orang sparring dengan senang hati. Walaupun saya dihajar orang, dibanting orang, saya menerima ya, namanya saya pesilat. Saya pesilat, saya siap menerima tantangannya, walaupun saya dihajar orang ya, walaupun saya nggak secepat dulu tendangan saya. Dan satu lagi yang buat saya agak gergetan ya, dari Peter Pan JR, namanya nih siapa ya, Pandu Randy apa ya, pokoknya ada Pandunya gitu ya, aku nyebutnya aja Peter Pan Junior ya. Jadi beliau ini ngetekin saya juga di story, buat apa gitu loh, kayak ngomporin supaya aku nih lihat kontennya dia ya, tentang Bang Teo, tantangan dia menantang Bang Teo itu konyol banget ya. Di sini dia menantang Bang Teo datang ke Lampung. Dia si Peter Pan JR ini mengaku kalau dia ini adalah adiknya Kak Agus. Saya nggak tahu adik kandung atau bukan, tetapi saya ngelihat orang ini kok agak sedikit aneh ya. Jadi mungkin teman-teman baru kali ini lihat konten saya yang ngomongnya barbar, tapi ini adalah kejujuran hati dan saya memang harus jujur. Biasa saya menengahi ya, tapi ini memang kejujuran, saya harus berbicara sesuai dengan fakta. Balik lagi ke Peter Pan Junior ini ya, jadi dia menantang, membuat konten lagi, konten YouTube ya, dan saya di tag juga, itu konyol sekali kan. Kontennya tuh isinya seperti ini. Ya, hai Pak Dufari di Peter Pan Junior, adik daripada Master Agus Tewanjaya, menerima tantangan saudara. Ada income bagi kedua belah pihak, baik yang menang maupun yang kalah. Saya ingin
Bagi yang menang mendapatkan uang 9 miliar dan bagi yang kalah mendapatkan uang 5 miliar. Nah, jadi di isi video tersebut adalah menyuruh fighter MMA datang ke Lampung, kalau menang dikasih 9 miliar, kalau kalah dapat 5 miliar. Dan uangnya itu disuruh Bang Teo yang mencari. Kan konyol sekali. Bonus 5M tuh dapat dari mana coba? Ya. Asian Game aja bonusnya 1,5 miliar. Dia tarung ke datang ke sini dapat 5 miliar kalau kalah. Enak banget, aku juga mau kalau gitu. Jadi sedikit konyol. Dan Fighter MMA datang ditagihin ke Peter Pan Junior ya. Di chat Peter Pan Junior, dan luar biasanya beliau datang loh. Ya, walaupun aku ngelihat agak aneh orang ini, yang saya salut dari Peter Pan Junior ini atau Pandu ini, dia datang menghampiri. Datang loh. Dia datang. Itu saya salut. Masih saya salut sama Pandu Peter Pan Junior ini dibanding Mbak Nayak sama Kak Agus ya. Ini terserah kalian mau bilang saya ini konten, mau kompor, terserah. Karena ini adalah menyangkut harga diri para atlet, harga diri para pesilat juga. Ya, kita memang berkarya itu sesuai dengan yang real saja. Ya, maksudnya, ya kalau memang dunia film, katakan dunia film, jangan disangkut-pautkan kalau dunia film itu sama kayak real fighter gitu ya, bisa diaplikasikan. Jadi berapa konten juga, kalau saya membuat konten kayak dibalas, padahal aku nggak buat konten, nggak menyinggung beliau, tapi seperti ini ya, saya membuat konten pondasi seorang petarung itu adalah fisik. Itu saya menjelaskan secara ilmu loh. Kalau orang nggak ada fisik, mau sehebat apapun dia, diajak tarung berapa ronde ya KO dia kalau nggak ada fisik. Tapi disangkal kalau mereka itu bukan fisik tapi menggunakan energi. Energi, saya ini sarjana olahraga loh. Sarjana olahraga kok para bela diri itu bukan menggunakan fisik tapi energi. Aduh, aku ngerasa sarjana aku ini sia-sia gitu loh. Disangkal seperti itu. Nah, jadi mungkin itulah ya. Sedikit apa ya? Unek-unek, mungkin ini dunia persilatan dan ini lebih berhati-hati lagi membuat konten, terutama bagi saya juga ya. Dan MMA itu adalah bagian dari pencak silat. Jadi MMA itu pencak silat, mungkin ya mereka dengan semboyannya bela diri bersatu. Jujur ya, demi Allah, kalau Mbak Naya sama Kak Agus itu datang membuktikan dengan ke mereka, saya sangat respect sekali dan saya sangat kagum sekali sama mereka. Tapi kalau menghilang seperti ini, saya merasa gimana ya, lari dari tanggung jawab gitu loh. Mereka sudah membuat konten tetapi orang mau melihat realnya, dia bilang nggak ada persiapan, tapi beliau sendiri bilang kalau kita nggak siap di jalan bakal digoreng. MMA pengen bukti fight aja dong ya. Kalau mereka tidak bisa membuktikan golok siluman, mecahin batu jarak jauh segala macam, terakhir mereka pengen fight ya. Pengen fight tapi merekanya nggak ada ya. Fightnya satu lawan satu, bukan satu lawan 40. Saya dulu pernah Mbak Nirmala sama Mbak Naya ini mungkin saling ribut di komentarnya saya, dan saya nengahin, saya tidak membela Mbak Mala yang dari perguruan saya tidak membela Mbak Naya juga, karena saya memang di situ posisinya netral dan Mbak Naya masih bagus-bagus kontennya dulu. Tapi setelah saya tanya ada masalah dengan Mbak Nirmala, kalau ya Mbak Mala ini ribut, kalau Mbak Mala itu orangnya real loh, maksudnya dia tuh sesuai apa yang dia logikakan, dia jelaskan. Kalau dia memang gak logika, dia ngomong sebenarnya, dia tuh jujur orangnya, apa adanya Mbak Mala itu. Tapi dulu saya tidak membela siapa-siapa ya, cuma di sini saya baru tahu kalau Mbak Menjaru ini pernah bilang kalau Mbak Naya itu pernah ngalahin orang 40 orang, terus ada yang mati 5 apa ya. Cuman gak masuk akal juga, 40 itu udah banyak sekali ngalahin orang 40 gitu ya. Terus juga ngalahin berapa orang bersenjata banyak. Tapi sini Fighter MMA pengennya one by one. Saya juga kok kalau diajak sparring siap kok.
siap dan bahkan sangat senang sekali ya. Jadi kalau memang pengen lihat fight, ya mungkin kalian udah lama nggak lihat saya fight ya. Fight yang sebenarnya biasanya lihat sparring persaudaraan. Nah, lo diketahui juga sparring persaudaraan itu bukan saya mengajak ya, tapi dari beliau. Saya tidak akan pernah mau datang silaturahmi untuk sparring, itu enggak ya. Saya datang silaturahmi memang buat ngobrol, seperti saya silaturahmi sama IKS, kita ngobrol yang bagus-bagus. Tapi kalau mereka, Mas Denny, ayo kita latihan sparring, ayo kita, saya dengan senang hati, walaupun saya hajar atau saya kambuh lutut saya, itu nggak masalah ya. Jadi intinya teman-teman, kita lebih berhati-hati lagi. Buat netizen juga harus lebih cerdas, termasuk saya juga harus lebih cerdas lagi ya. Buat Mbak Naitim, konten kalian tuh bagus, tapi untuk di perfilman ya. Jadi gunakan untuk di dunia perfilman. Doain saya juga bisa masuk di dunia perfilman ya. Ditunggu ya. Mungkin cukup ya. Saya rasa teman-teman semua bisa menilai sendiri ya. Dan jangan sampai membawa-bawa nama PSHT juga ya. Karena bisa riskan ya. Jadi jadi jangan cari dukungan ya. Kalau memang berani, datangin tempat itu sendirian. Saya aja kok kemana-mana sendirian, nggak pernah takut karena saya nggak pernah merasa bersalah. Saya datang ke perguruan itu sendirian tanpa temen, berani saya. Dan karena memang konten saya itu memang real-real semua gitu. Ya mungkin cukup di sini ya, kita lebih membuat konten yang mengedukasi lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan, bye-bye.